Ribuan warga desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, Senin sore tumpah ruah di depan halaman rumah tua yang berada di tengah desa. Ribuan warga ini datang untuk melihat tradisi silek penyundo atau silat penyundo yang telah turun-temurun dilakukan usai perayaan Idul Fitri. Silek penyundo sendiri berarti hari raya telah usai. Sesuai namanya, silek penyundo berisi tarian silat yang diperagakan oleh dua orang pria berbaju hitam dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang. Sedangkan musik tradisionalnya menggunakan kelinong dengan irama nada silek penyundo. Silek penyundo biasanya dimainkan dua kali, pertama kali saat bulan puasa tiba dan dimainkan setelah ibadah tarawih, dan dilaksanakan terakhir dua pekan setelah lebaran Idul Fitri. Itu dilaksanakan pada hari terakhir, setiap tahun dilaksanakan di halaman depan rumah tua. Dan ini adalah budaya orang suku Batin, yakni orang Melayu bagian Jambi dan Jambi daerah bagian Jambi ini. Cara penutupan silat ini adalah dilaksanakan pada setiap tahun, setiap terakhir lebaran Haji Raya Idul Fitri. Ini mungkin seumur saya ini sudah 60 tahun, dari cucu sudah ada, mungkin ini sudah warisan dari leluhur kami. Dengan digelarnya silek penyundo, maka masyarakat setempat akan kembali beraktivitas seperti biasa, seperti ke kebun atau bekerja seperti biasa usai Hari Raya Idul Fitri. Meski terbilang sederhana, namun ada kepercayaan jika tidak dilaksanakannya acara ini, maka akan datang bencana atau keburukan di desa Rantau Panjang. Dari Merangin, Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.